Assalamualaikum. Selamat sore semua saudaraku dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Ada Floris. Saudaraku dimanapun berada, hari ini kita sehat. Hari ini kita bisa melaksanakan semua kegiatan dengan maksimal. Hari ini kita semangat dalam semua aktivitas. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini, walaupun tidak terlalu cerah, tapi cuaca masih bersahabat. Ini di sisi lain, saudaraku, hari ini saya mengajak mengeksplor sisi lain dari mini garden Ada Floris yang ada di sebelah utara dari rumah induk. Biasanya atas, bawah, kita eksplor sekarang di samping. Nah, ini ada beberapa plan dari beberapa koleksi anggrek saya. Alhamdulillah, walaupun full sun full rain, semuanya juga dalam kondisi yang sehat dan subur. Terima kasih anggrek-anggrekku. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak semua para penyimak channel Ada Floris untuk melihat progres atau perkembangan yang ada di mini garden saya, terutama bagaimana upaya saya, bagaimana ikhtiar saya dalam memperbanyak koleksi-koleksi di mini garden saya. Nah, monggo saudaraku, satu persatu kita review bersama-sama. Sebagian besar dari plant anggrek yang saya letak di sebelah utara rumah induk ini, di mini garden saya, yang saya bentangkan besi dan saya gantungkan secara keseluruhan seperti ini. Ini adalah splitan atau repotting dari pohon-pohon induk atau plant-plant anggrek yang sudah dewasa, indukan, yang sudah banyak sekali atau rimbun. Nah, seperti itu. Ini adalah Bulbopilum lobii. Ini adalah Vanda mini. Ini adalah splitan dari Dendrobium bantimurung. Ini sudah keluar tunas-tunasnya, sudah besar sekali. Nih, seperti ini saudaraku. Dan yang ini juga splitan dari Dendrobium bantimurung. Karena masing-masing saya beri nama saudaraku, seperti ini, supaya saya memahami satu persatu plan ini supaya tidak tertukar. Ini terlihat di sini adalah plan dari bantimurung. Dan yang ini yang sudah keluar tunas, yang gosong ini bukan hitam karena busuk ya saudaraku, memang plannya kosong seperti ini. Ini adalah splitan dari indukan plan anggrek pampador saudaraku. Ini bunganya cantik sekali ya saudaraku. Sudah pernah saya liput di video channel Ada Floris. Monggo di scroll. Dendrobium yang plannya gosong dan mengeluarkan bunga yang cantik sekali. Seperti itu. Dari sekian ini saudaraku, ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat perkembangan keluarnya tunas baru, keluarnya akar yang sehat yang baru. Jadi ada pergerakan akar menunjukkan bahwasanya plant kita sehat dan tumbuh dengan maksimal. Adanya tunas baru seperti ini, adanya tunas baru yang seperti ini dan seperti ini. Senang sekali ya saudaraku kalau sudah seperti ini. Masya Allah, terima kasih anggrek-anggrekku. Akarnya juga kita lihat seperti ini, akarnya begitu sehat. Nah, seperti itu. Setelah kita melihat splitan dari plant-plant anggrek-anggrek ini yang sudah mengeluarkan tunas dan mengeluarkan akar-akar baru yang menunjukkan plant ini tumbuh sehat, sekarang kita lihat batang-batang gundul yang juga pernah saya liput di channel Ada Floris. Monggo di scroll. Kita upayakan juga saudaraku seperti ini. Nah, ini adalah Inaraya Blue
Nih, batang yang sudah tua, saya coba, saya ikhtiarkan dengan cara seperti ini, saudaraku. Ini alhamdulillah, setelah berapa bulan saya tunggu, akhirnya mengeluarkan tunas baru dari batang yang sudah tidak produktif lagi. Ini saya hanya beri guano, saudaraku. Ini sebagai media tanamnya. Jadi tanpa media tanam apa-apa, hanya guano saja saya tempel, saya ikat dengan benang jahit seperti itu. Nah, pupuk guano. Nah, seperti ini. Atau pupuk bantal. Ini alhamdulillah hasilnya juga bagus, saudaraku. Ini juga. Nah, kita lihat nih. Nah, nih. Ini juga sudah mengeluarkan tunas. Dan ini burana white nih, saudaraku. Nah, nih. Wah, tunasnya subur sekali. Ini dari batang-batang gundul ya, saudaraku. Hanya saya coba menggunakan pupuk guano atau pupuk bantal sebagai media tanam. Ini alhamdulillah nih, juga sehat dan subur. Ini kurang lebih membutuhkan waktu 2-3 bulan baru keluar tunas-tunas yang seperti ini. Nah, ini bakal menambah koleksi kita ya, saudaraku. Alhamdulillah. Perlakuan dan perawatan yang sama juga saya aplikasikan di keki-keki yang saya pisahkan dari induknya seperti ini, saudaraku. Nah, ini sudah pada mengeluarkan tunas-tunas barunya dan akar-akarnya sudah berjalan di papan pakis seperti ini. Ini semuanya sudah mengeluarkan tunas-tunas baru. Beberapa bulan yang lalu, pada saat saya memisahkan keki-keki ini, sudah pernah saya liput. Monggo di scroll. Seandainya para penyimak channel Ada Floris ingin menyimak kembali, atau mungkin ada yang baru menemukan channel ini, monggo disimak kembali, di scroll. Terima kasih bagi yang belum subscribe, monggo subscribe. Dan jangan lupa share jika dirasa video ini bermanfaat ya, saudaraku. Terima kasih. Inilah, saudaraku, mari kita lihat. Dan masing-masing dari plan ini saya berikan ikhtiar dengan pupuk bantal atau guano. Nah, untuk penyiramannya sendiri sama, semuanya saya gunakan hal yang sama. Baik pemupukan dan penyiraman, juga perawatan untuk pencegahan hama, sama semua. Pada saat masih basah, media tanamnya tidak perlu kita siram. Kalau sudah musim hujan, pemupukan dan penyiraman kita hentikan, seperti itu. Seplitan dari plant anggrek Americana, Oncidium Americana dan juga Doritis juga tidak mau kalah ini, saudaraku. Subur semuanya. Nah, nih, kita lihat. Sudah mengeluarkan anak-anaknya, sudah keluar tunas baru seperti ini. Ini sinar matahari, kalau pagi, saudaraku, terkena sampai hanya jam 9 pagi. Sampai jam 9 pagi. Setelah itu, nanti sore baru terkena sinar matahari kembali. Karena posisi kami rumah menghadap ke barat ya, saudaraku. Jadi seperti itulah kondisinya. Makanya kita kalau menanam anggrek harus mengkondisikan ya, saudaraku. Dimana sinar matahari pagi keluarnya, kalau bisa plan-plan kita terkena walaupun sebentar sinar matahari pagi, sangat bagus untuk plan-plan anggrek kita dan juga tanaman hias lainnya. Seperti itu. Ini tunas-tunas barunya sudah bagus nih, saudaraku. Sudah tumbuh dengan sehat. Setelah kita ikuti dari awal hingga waktu ini, bisa kita simpulkan bahwasanya dengan adanya keki, dengan adanya seplitan, atau dengan adanya repotting, kita bisa menambah koleksi-koleksi anggrek-anggrek yang ada di garden kita. Jadi mudah saja ya, saudaraku. Seperti halnya plant yang satu ini. Ini adalah keki dari Dendrobium bantimurung. Yang tadinya mengeluarkan keki satu, sekarang saya balut dengan media tanam seperti ini. Dengan perawatan dan perlakuan yang sama dengan anggrek yang lainnya, malah mengeluarkan lagi keki atau tunas barunya menjadi tiga. Jadi seandainya ini kita niatkan untuk memotong, saudaraku, ini sudah bisa hidup ini. Kemungkinan hidupnya lebih besar daripada tidak kita beri media tanam.
Jadi seandainya kita potong dari induknya, ini sudah bakal hidup, saudaraku. Seperti itu. Mudah-mudahan untuk video-video selanjutnya akan saya berikan tutorialnya, bagaimana cara saya mensplit atau repotting anggrek-anggrek yang sudah rimbun menjadi beberapa splitan atau menjadi beberapa plant untuk bisa kita pecah menjadi koleksi-koleksi yang lebih banyak lagi. Seperti itu ya, saudaraku. Terima kasih bagi para penyimak channel Adoflores yang sudah setia menyimak channel ini dan selalu mengikuti dari awal hingga akhir. Saudaraku, ini saya tunjukkan juga progres atau perkembangan dari splitan plant anggrek Ahsan Wicaksono yang kemarin mengeluarkan dua tunas yang masih imut-imut dari dua arah ya, saudaraku. Ini sekarang tunas yang kemarin saya tunjukkan sudah besar seperti ini, dan satu lagi di sebelah sini. Dan kita lihat akarnya segar seperti itu, saudaraku. Nah, coba kita lihat juga media tanamnya seperti ini, yang sering saya sampaikan. Yang penting kita usahakan untuk poros ya, saudaraku. Seandainya kita full sun dan full rain seperti itu, perlakuan dan perawatan tetap harus kita gunakan rutinitas ya, saudaraku. Tidak boleh berlebihan, yang penting rutin seperti itu. Saudaraku, para penyimak channel Adoflores dimanapun berada, seperti itulah yang ingin saya sampaikan. Progres dan perkembangan dari apa yang sudah saya upayakan, apa yang sudah saya usahakan, apa yang sudah saya ikhtiarkan untuk menambah koleksi-koleksi yang ada di Mini Garden Adoflores. Semoga video-video yang saya upload, video-video yang saya tayangkan bisa menginspirasi, bisa menjadikan semangat untuk para penyimak channel Adoflores dan pecinta tanaman dimanapun berada, bisa mampu untuk menambah koleksi-koleksi kita dengan cara-cara kita yang sederhana. Seperti itulah saudaraku, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih support dan dukungannya selama ini, juga doa-doa baiknya. Semoga semuanya yang baik kembali baik kepada semua yang mendoakan. Terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, dan komen.